Sekarang kita berada di Dusun Rempek, Desa Rempek Darussalam. Nah, ini kurmanya Irfan. Nah, ini orangnya. Irfan sekarang itu memahirkan menjadi wali nikah. Jadi wali nikah kurma di Lombok Utara harus diperbanyak. Karena hampir setiap rumah sudah menanam kurma. Dan hampir setiap rumah kurma-kurma di apa? Kurma-kurmanya sudah mulai berbuah seperti kurma-kurma Irfan. Jadi wali nikahnya harus mahir. Setiap pemilik rumah menjadi wali nikah sendiri-sendiri. Kalau sa Lombok Utara, walola apa wadolah yang berkeliling mati. Mati loka. Ini dua tandan hari ini yang akan dinikahkan Irfan. Udah berapa tangkai dimasukin? Ini tiga. Ya, tambah tadi tiga, tambah tujuh atau lima. Tujuh aja bikin. Begitu, ini satu lagi. Dan insya Allah kayaknya pelepah yang ini yang ini ya, yang ini yang buat tunjuk, yang ini. Nah, yang ini. Pelepah yang ini kayaknya mau nongol juga sama pelepah yang ini kayaknya. Kalau lihat tanda-tandanya Evan ya. Mudah-mudahan iya. Mantap. Kalau wali nikah baru ini dia lembut cara kerjanya. Ini juga? Ya, ini buangin dulunya. Nih, dipotong ini. Nah, ditarik ini ke sini. Nah, ini potong. Kita cek yang dicek buah, ya bulu-bulu buah yang dinikahkan oleh saudara Fahri dari Samarinda. Adinda Fahri di Samarinda ini dia. Jadi buahnya. Bolehlah Samarinda ini jadi wali nikah. Lanjut. Oh. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.